Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Bapak Muhammad Syaukani Mahmud dalam belajar bahasa Arab dan Inggris, serta tentu saja bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Tema kita untuk sesi ini adalah At-Ta'aruf, The Self-Introduction. Perkenalan diri. Are you ready? Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Unwanud darsi at-ta'aruf, the title of lesson, the self-introduction, judul pelajaran, perkenalan diri. Ya akhi, masmuka? Ya akhi, masmuk? Brother, what's your name? Brother, what's your name? Wahai saudaraku, siapa namamu? Wahai saudaraku, siapa namamu? Kalau untuk perempuan, masmuki, masmuki. Jadi kalau untuk perempuan, ya ukhti, masmuki. Ma'ziratun, tasmahuli an u'arrifu nafsi bik. Ismi Muhammad Karim. Saya ulangi, ma'ziratun, tasmahuli an u'arrifu nafsi bik. Ismi Muhammad Karim. Excuse me, allow me to introduce myself to you. My name is Muhammad Karim. Permisi, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda. Nama saya Muhammad Karim. Ma'zirah, tasmahuli an u'arrifa nafsi bik. Ismi Muhammad Karim. Excuse me, allow me to introduce myself to you. My name is Muhammad Karim. Tasyarraftu bilika'i Muhammad Karim. Ismi Junaidi. Tasyarraftu bilika'i Muhammad Karim. Ismi Junaidi. Saya ulangi. Tasyarraftu bilika'i Muhammad Karim. Ismi Junaidi. Nice to meet you, Muhammad Karim. My name is Junaidi. Nice to meet you, Muhammad Karim. My name is Junaidi. Senang ketemu Anda, Muhammad Karim. Nama saya Junaidi.
ma mihnatuk, what's your occupation, apa pekerjaan anda. Ana sahopiyun. I am a journalist. Saya seorang wartawan. Aina taskun, where do you live? Di mana kamu tinggal? Kalau untuk perempuan, aina taskunina. Ini untuk laki-laki. Aina taskunu. Askunu pi Jakarta. Askunu pi Jakarta. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Pi ayi syari'in taskun? In which street do you live? Di jalan apa kamu tinggal? Atau kamu tinggal di jalan apa? Askunu pi Syari'i Raden Saleh. I live at Raden Saleh Street. Saya tinggal di jalan Raden Saleh.
Hal anta mutajawwij? Hal anta mutazawwij? Hal anta mutajawwij? Are you married? Are you married? Apakah Anda sudah kawin? Apakah Anda sudah menikah? Kemudian dijawab, la maziltu a'zaban. La maziltu a'zaban. La maziltu a'zaban. No, I am still single. No, I am still single. Tidak, saya masih bujangan. Saya belum kawin atau saya belum menikah. Kemudian menanyakan umur. Kama umruka? Kama umruka? Kama umruk? How old are you? How old are you? Berapa usia Anda? Kalau perempuan, kama umruki? Kama umruki? Kalau kita menanya kepada orang yang lebih tua sebagai sopan santun, kita ganti dengan kum. Kama umrukum. Kama umrukum. Kemudian dijawab, umri ishruna sana. Umri ishruna sanatan. Umri ishruna sana. I am 20 years old. I am 20 years old. Saya berusia 20 tahun. Saya berumur 20 tahun. Sebagian orang juga isrun menyebut aisrin. Kita bisa mengatakan umri aisrina sana. Saya berusia 20 tahun. Ana masrurun mu'arafatik. Ana masrurun mu'arafatik. Ana masrurun mu'arafatik. I am glad to know you. I am glad to know you. I am glad to know you. Saya senang bisa berkenalan dengan Anda. Saya senang bisa berkenalan dengan Anda. Ma'assalamah. 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 Goodbye. Goodbye. Selamat tinggal. Di kalimat ingin berpisah. Goodbye. Selamat tinggal. Sebenarnya arti ma'a itu beserta. Assalamah keselamatan. Ma'assalamah. Beserta keselamatan. Sebenarnya adalah sebuah doa. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, goodbye, selamat tinggal. Karena bahasa Arab itu penuh dengan doa.
Allah yusallimuka. May Allah bless you. May Allah bless you. Semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah merahmatimu. Dalam bahasa Arab juga bisa diterjemahkan Allah yusallimuka, Allah menyelamatkan kamu. Semoga Allah menyelamatkan kamu. Artinya semoga Allah, semoga kamu dalam perlindungan Allah. Ilal liqa. See you later. Sampai jumpa lagi. Biasa kalimat ini dipakai untuk perpisahan. Perkataan ketika kita mau berpisah. Araka qariban. Kemudian dijawab Araka qariban. See you soon. Sampai berjumpa lagi. Syukran limusyahadah. Thanks for your watching. Terima kasih sudah menonton. Demikian Bapak Ibu serta adik-adik sekalian pelajaran kita untuk sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik ucapan maupun tulisan. Tegur sapa dan koreksi membangun diperlukan agar channel ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat berkembang dengan baik sehingga nantinya kita menguasai bahasa penting dunia ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, yang berada di aplikasi YouTube. Like, comment, dan share agar Bapak Ibu serta adik-adik sekalian tidak ketinggalan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran atau video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.